Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأجمعين صلى الله عليه وسلم من أربعة الصحابة جاب أكرم الأحوال وإلى خصوصا صلى الله عليه وسلم لولا أن سيقول أجمع القاتل صلى الله عليه وسلم وأنا زوجة وأنا زوجة وأنا مسلم وأنا مسلم شهود لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para ikhwan dan ukhuwat sesepuh dumateng sahibul bait monggo kita sareng-sareng langkung rumiyin ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi syukur kula panjenengan dipun tampi ala to'ah dipun tampi kawon tenang syukur kangge to'ah manut dhateng perintah Allah. Ugi wasilah kula panjenengan kanthi dhateng guru-guru kita anggenipun niat khidmat hajat kula panjenengan sedaya dipun ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan puji salam kita katulakan datang pepundhen Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita panjenengan samia jemaah syafaat ikut kejang dengan kiamat. Ingkang saterasipun ngingingi datang kita nopo ingkang tersirat ing dalam dawuhipun Allah wonten Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la hawqun alayhim wa la hum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Gusti Allah sampun ngendikan ing sak temene Gusti Allah taala niku ngendikane utawi dawuhe inna auliya Allahi la haufun alaihim wa la hum yahsanun. Cara istilah wali auliya Allah, waline Allah artine kekasih. Dan terus istilah wali niku Quran. Qurane dawaken yang istilah pengertian wali artinya ini wong sing dadi kekasih, wong sing dimelasi dening Allah, makom nyandang pangkat aulia, wong-wong sing dipun sebat menurut Quran aulia niku ahwal tingkah lakune setiap saat setiap detik boten gadai nopo-nopo kecuali eling marang Allah. Elinge saking mantep ing dalam lahire lan atine lan perbuatane ngantos wong-wong sing dipun paringi makom aulia niku tingkae la haufun alaihim wa la hum yahsanun. Wong-wong akeh mau sing dadi makam wali boten nate wedi uripe. Wis ora wedi haula haupun alaihim, ora wedi wong-wong akeh mau sing dianggep dening Allah aulia tur ora susah. Wala hum yahsanun.
Jadi nek istilah tok Quran niku sing nyandang pangkat wali. Niku niku. Jadi nek kita wasul koreksi maring wong sing pangkat kaya niku wau, nek enten wong esik kuatir, bingung, nek isa pangkat kita. Kuatir apa? Kuatir orang mana? Kuatir apa? Kuatir bukan terus macam-macam. Setiap saat ditakut-takuti diundi-undi pas salah itu sing waras disumbang apa mana sing sumbang sing ngarap udah dibuat khawatir apa mana sing sugi khawatir bukan sudah malah jaluknya tambah apa mana sing duitnya lambat sinten mawon itu memang hal sing koyo niku tersirat wonten Al-Qur'an. Sing jenenge setan niku satu hal teknik cara oleh gunarik nurut karepe setan. Niku diwedeni-wedeni niku. Wedi ulara, wedi susah, macam-macam. Memang koyo niku kok enten perasaan niku sing wis manggon nang awake kita. Dadi sing jenenge nafsu hawa niku memang gawan. Gawan dari sononya. Dadi manusia ora padha karo malaikat. Malaikat mboten dilengkapi nafsu, hawa mboten. Hawa niku keinginan. Keinginan sing keinginan wau nuruti maring Allah ana maning nuruti maring setan. Dadi keinginan kepenginan sing kepenginan bagus nikulah dipersepat nafsu hasanah jiwa yang baik. Tapi kalau jiwa yang menurut pandangan Allah niku wong sing nuruti hawa iblis niku namine nafsu sayyi'ah jiwa yang jelek. Jadi jiwa loro niku wis gawan dilepaki dening Gusti Allah maning manungsa nakut wadah. Memang dari sono ya. Sejek karo malaikat, boten ana keinginan. Mamang yo ora kepengin memang adanya malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat. Nah, jadi sing sempurna makhluk Allah diangkat kemuliaan dening Gusti Allah niku yo manungsa. Nah, karena oleh koyo niku dilengkapi wong sing padha netepi taat malaikat hormat. Hormati pripun sebab ana hawa na iblis di dalam nangkono kowe sing gelem taat hebat yo wong. Mulane dihormat angkat tangan. Mulane purun dadi perintahane. Niku. Jadi yang ana siji wong dipun sebat hebat dening sing muni hebat malaikat. Nek malaikat tunduk napa ujare perintah Allah mboten kaya perintah Allah maring manungsa. Jadi contoh, yen malaikat go nyandang aras wis tugase niku to. Liyane bidemek. Kaya niku ora urusan sebab yang tugase niku ya. Malaikat rokib adit sinang awake kita. Niku tukangnya tetik amal bagus ya niku rokib. Jadi yang ada orang tolong beli bakal nyata. Kalau ada orang ribut, itu pegawainya kok. Jadi yang menungsa tak ada mari Allah jenis perintah Allah apa baik niku bisa. Wah, orang sembarangan ngoten niku. Lah sabalike nek kula panjenengan malaikat melu-melu sewa nglanati ngenteni kok tekan nang alam barza niku lak mari wong sing pada maksiat mari Allah. Jadi niku tangisan kuburan niku. Jadi kepenginan sing kuburan enten wong ngoyo bumi tuyo menang wae. Turu menang wae mangan metune sing bumi gawe omah metune sing bumi coba besi sing ngisor wong nganggo emas sing ngisor niki bumi tempat kekayaan yang diberikan Allah kepada manusia kare-kare wonge boten pada taat bumi tangisan mulane usul karo Gusti Allah nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tangisan bumi
tangisane wau apa boy kepentingan kebutuhannya menungsa dipun siapa nering Allah lima temari bumi tapi kok mboten nate disujudi. Kula terangsa duyuin gantina dipuroni kula gantina mangan misi kula lah kula kati sebrana kaya niku kula mboten terima. Kula nyuwun kudakan Gusti apa? Kulo nyewon dipun ambung dening anak putu Adam jamane Nabi Isa niku boten kaya kita sorate niku oleh-oleh BRS niku bumi tangisan ya tak pikir-pikir kan memang bener orang adil nih wis apa bae lantaran wong mangan macam-macam wis sebab metune sing bumi lha yo ditekek-tekek ya mulane tangisan. Nangis di bumi, nengenten wong maksiat agak-agak nyopan males. Oh iya, iya, panik gempek, iya ceritanya apa? Untuk kita betul kerungu nangis, iya, di balik kerungu ya wiso. Kemudian suara kerungu, singa bernak, oh iya, iya, hadis. Jadi tinggal iman karo rakok. Oh iya, iya, tapi tak misalnya di rungu. Wah, ribet. Wah, mereka nggak berdek, wis bingung, Pak. Liku adilis semontan makasih Allah mari memakai kancil Nabi. Nah mulai wau enten standar bagi kita ukuran bagi kita waksin Allah jamin jadi kekasih Allah ini orang tahu khawatir kekhawatiran tergantung oleh kula panjenengan iman dan ini kaya liku iman sehingga melakukan ayat siji mawon singgal dinten kula panjenengan waos nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wong ngaku iman yo nglakoni salat tapi ayat niki mboten kelaksana inna sholati satemene salat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan uri kula wa mamati lan kerja kula lillahi Allah Rabbul Alamin akan mengirahi alam jadi mati urip ibadah kita ini kudu boleh terang Allah dipraktekan kenapa wis kaya niku wah kira-kira nek kalau pan urip karena Allah mati karena Allah kabeh ibadah karena Allah tapi mati urip tidak niku kadang-kadang murah coba aja kiri-kiri mau mati uripe kita wa mahyaya kira-kira kalau panjenengan jadi wong itu ibadah karena Allah apanya dodole laris niki cermin wong tauhid sebab yang syariat tok ora bicara masalah akidah susah lho ngorek syawake kita padurabis ibadah pendeng kan ngomong wah jangan ibadah pendeng polis warga loken wong sebali Allah Akbar barang macam pakai pakai ringan ya Allah aku mau dalam duit nanti niki bicara koreksi jadi ilmu singgoyok niki jarang wong dipahami sehingga orang mustahil nek zaman orang sekarang wong sebayang niku membebaskan diri suatu kekhawatiran sebab realisasi daripada sholat wujud kesempurnaan dari wong Islam bahwa kurang besok nak akhirat ya sholat harus dianggap beres amalnya beres bukan sholat kula kualitasnya sholat apa nah ini ngoreksi di sini sebab itu kok perlu bicara itu iya sebab masalah wong ibadah ikhlas niku memang ora sunnah wajib berdoa setiap amal harus lillah jadi yang silap sidik ini gue jangan ke pulau panjangan ini joli suarga ini orang disiksa beuntung cobi penjenengan kuda ngomong betul ngawal entes kembali jawab Allah ngakurkan fawailul lil musallina alladzina hum al-sohadihim sahun fawailul niku maknanya neraka wil lil musallina kanggo mosin do sholat do sholat kok merah merah kau ben singkaya nampak wong sing oleh sholat nakur aja jini kusya Allah pan berbumaring merah kau ben
وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Sing oleh solat iku sahun. Sahun maknane dolanan. Dadi nek wong sahun dolanan nek fisik bener. Tumaknina ya wis. Maca Fatihah wis kore bener. Sujud bener, pokoke awake wis bener. Siji sing kula panjenengan boten diperhatikan sing sahun roe dolanan. Kula kelingan ucapan istilah sahun dolanan ketika Imam Syafi'i kakange lagi salat boten purun makmum. Riwayate Imam Syafi'i niku madhab kita niku kakange lagi salat boten purun makmum salate derekan. Barang salam negor karadine Imam Syafi'i. Bisa tak kalau belum makmum barangnya? Berapa yang pemintar teman? Mungkin nomor sewa, maaf mas. Maaf riba. Kalau badai makmum, wong sing badai kalau makmumnya dus gede. Oh ya niku. Bisa tak kalau dus gede wongnya? Gini awak kita boh dan jeruk nih. Bisa ya penjenengan atus kete menang. Oh iya nyong miki lagi ngarang kitab masalah kete kete gue pernah kira anak kete haid anak kete limpas lho gue lagi ngotak atik mikir gue waktu lagi sembahyang ngarang kitab si ngerti Imam Syafi'i jerone atine kakange sembahyange koyo niku. Masya Allah. Lagi kisi koyo niku sahun Imam Syafi'i boten kersa makmum. Kula bingung. Hebat semoten. Orang yang tauhidnya begitu muwahhid nyuwije kakek mari Allah diweruhaken. Roh yang di dalam sedang salat tahu bahwa di dalam ini tidak benar lillah. Kula pikir wah. Boten kersa makmum Imam Syafi'i. Baru kan kita imami kira-kira mau seket si makmum. Primen itu makmum kalau katus ketik angkat mata api Imam Syafi'i buatan burung makmum kalau bingung ini. Wah. Niki kada ilmu ilmu ini akidah tauhid sing menyangkut ruh. Nah bon penjenengan aja kecerahan mikir niku lebih nyokok balik dengan dia makanya nyokok lebih nyokok ya kue lagi ini sih penjenengan cerdas sarane. Ojo terus motong, ngaji nyinggung nyong terus. Niki boten niku ngliya ning awake kula sing ngandhap ngawake kula dadi niku lek ngomong nyong tak kone. Lah boten nate kepikir niki zaman saniki. Dadi cara kasare omong nek kula tingali lan kula amati sekarang itu banyak orang main istilah pokoke. Pokoke, pokoke apa? Metu hebat. Istilah cara kula niku budi. Soal mesin beritahu berpikir bodi ada cara mobil niku tahun 19 mesin orang urusan soal di starter orang jalan orang mikir kok oke bodi gue saiki lah janjane niku nek kalau gambarakan mobil manusia bodi niku fisik mesin niku roh padahal niku istilah roh yang banget pentingnya. Dalam pengertian penting, wujud desa ini keesenan alam arwah. Niku roh kan makhluk, ciptaan Allah nang alamul amri, niku khusus alam arwah, anak alam malaikat, anak malam, malam setan, iblis, jin, niki alami menungsa niki. Singkulupan dengan gini, niku namanya alamul mulki. Alam ciptaan yang disiapkan untuk manusia. Nanti setan alamnya lain-lain. Alam baik. Jadi tidak mustahil alam baik ini walaupun ditengguni manusia setan bisa manggon. Ngoten. Jadi setan itu alami nang dinggonan nang laut duit. Nang pasar anak, nang masjid dia nang mulanya nang bekan penjenengan bisa ibadah haji. Gua anak masjid jin. Jadi mana nama masjid Jin nama kebabi takon kalau orang mana tuduh nama masjid Jin khusus ni pun yang kena Jin. Ya ni
Jadi yang sholatnya jin semua itu. Yes. Jin, ini aku bisa nampu dikon. Mulai kadang-kadang ini aku jin sing temen kayak kita. Jin aku pernah. Jadi aku jauh Nabi Adam bisa ngajin. Mulai jin sing melu agama ini Kristen, ya jin Kristen. Aneh ya kayak kok lo. Dan kok jin mau nih menangi umurnya Kanjeng Nabi niku bisa beda nyong iman pan mari Kanjeng Nabi niku wan hasil sing nami nek jin pernah anak jin sing agama ni Kristen anak jin sing agama ni Buddha sing agama ni Islam ya wonten lagi durung Kanjeng Nabi diutus ya jin menungsa agama ni nuruti mari rasul sing diutus si orang iman ya pirang-pirang. Wis persis kaya menungsa dadi jin kaya apa? Berarti anak preman. Oh, jin preman anak. Jin preman anak. Oh, ndurani apa? Senenge jogo ngon. Ana mulane anak desa, nggo nyangga. Nggo prati leren. Ya. Jin etet dusun iki kaya niku. Pagoda ono. Ya cekak kakan kaya sampean. Mulane sampean ndurani kaya ana gemuyuk pe jin kuyona. Wah, ndurani pripun? Wilayah-wilayah niku bangsa Hokipia alami piyambak-piyambak. Nah kita ini alamul mulki nami alam yang bisa dilihat diciptakan Allah untuk kita. Nah ini penghuninya ada yang Hokip juga. Artinya bisa manggunan rumah ya, bisa manggunan segara, bisa manggunan pasangan, tinggal bisa sah senenge. Ayah, orang-orang ruiki asing di rumah. Tunggulah poyo, ya harus aku, ya malah sampai bantu tak lihat oh, iya, iya sampai makan, tak mulai poyo video ni, enggak sampai lunga, kaya aku, mulai yang sampai tu tunggal gelmu nih, sebab mana mau bantu rumah, tu mana mau nenek anak cina beli lembut tu ni kau, tu anak cina kau pegang, kau berjaga, jadi ni sampai beti kalau cina, kau tu ni cina beti, uang saya sampai kau tu beti mana kau mau ni. Ya, memang kudu wedi. Dadi ora wedi wong lakai iman. Niku rumus dalil wong sing iman dawuh Kanjeng Nabi adenu saya tinakum billahillah. Kon musir murak gawe ora betah maning setan sing aranan awakmu. Bi kaulillah ila maqam ucapan kalimat la ilaha dadi la ilaha niku paling diwedeni kalimat sing paling diwedeni. Dadi ana wong wirid lok 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 setan dari lenyok pantak peningawaki kita etung-etung milan-milan kira-kira maca lelok kita setan harus belayu apa yang simatur wah kisisana dari lelok eh masalahnya siapa ini ku masalahnya gimana kudu difahami kudu difahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musir men setan aja menguasai kita zikir. Tenan tok zikir setan sing ngambul kok. Berarti setan ora wedi ning lelo. Ning lelo wae wedi tapi si maca si ora diwedeni. Ayo niku. Sebab setan ning sapa wae ora wedi apa maneh seperti kita. Ning wali ora wedi, ning rasul wae ora wedi. Coba panjenengan mengko ngrasakake kaji. Anak istilah sing dadi wajib ngaji balang jamrat jamratil ula ustaz apa kok nyamplok dan ini bagian dari wajib haji kudu dilakoni nek ditinggal kudu bayar dam ya kena denda dah niku nek koyo niku wau berarti Nabi Ibrahim waktu badhe melaksanakan penyembelihan putra Ismail niku digoda wong tua goblok edan. Ayam beli wali matinya anak kelana wong jadi rasul anaknya gue disumpah disumpah setan itu boleh ngudut sebab Nabi Ibrahim banyak belas yang perintah Allah dan diketahkan apapun yang diperintahkan Allah tidak akan menolak bagi orang yang beriman. Nah niku jadi satu contoh setan itu sih dihadapi anak putu Adam turunannya Nabi Adam ya Ibrahim anak apa betul-betul. Nah, nek kita mau ngadepi secara koyok niku sejarahi menungsa Nabi Rasul dikudat niku
apa mana kita. Bila ni kudu ngerti ilmu ni, jadi mau ngerti ilmu ni enak. Boten sedebut, iya. Jadi rasa ngarani wong setan kalau dipasang aja, gambar bagai nang wong iman. Siapapun orangnya kalau beriman, wala haupun alaihim wala hum yahsanun. Pun yang miskoyok nikuting kai kulo panjenengan memang angel susah banget. Padahal pesan Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setiap hari Jumat pasti khotib niku menyampaikan pesan wasiat. Kabeh napa dari salah satu rukun khotbah. Jamaah wong Jumat men rungu. Kaya niku pesan itu tidak ditinggal sebab rukunnya wong khotbah. Nek khotbah mboten sah sembahyang Jumat ora sah sebab rukunnya ora sah. Kaya niku dadi kudu ngaji. Sing mulane wong kan khotbah kudu ngerti rukunnya. Yen ora ngerti rukunnya susah. Bisa rasa khotbah yang rasa khotbah berarti Jumat yang rasa sebab rukun antara lain syarat wong Jumat ini kudu khotbah sadurunge sejen karo khotbah wong liya ya niku oleh khotbah sebab sol ayo niku mulane gantine kula panjenengan dhuwur ngangone Jumat ngangone rakaat sebab menurut ulama niku setengah rakaat dua rakaat untuk Jumat gantine diganti nganggo khot niku mulane nek wis koyo niku pripun kula mikir men dadi wong sing bener-bener rakyat pesane Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sebener-bener wong wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ojo masa pati-pati yang mati sapa sira kejaba mati kang netep agama Islam. Gusti Allah pesene wonten wala tamutunna aja mati. Lho mati mesti teko. Mulai aja mati maksud e sadurunge mati kudu siap-siap. Berarti persiapan iman Islam sadurunge tekane mati maksudnya koyo ngene. Wong mati mesti tegak. Mulane pikir mati gawe iman Islam durung mati wis mikir. Pimpin ya. Niku masalahe mboten. Sebab jarang wong kiai pidato pengajian kaya niku mboten. Sing dibahas sampeyan yang duduk paning rame kaya itu keproki. Wo. Anane kaya itu. Soale kan tegak duduk paning. Oh, iki kok baju rame. Wo. Niki zaman wis kaya iki. Jadi berpikir bagaimana saya untuk mati bawa iman Islam ini kue mulai bertenaga disampaikan. Yang koyok niku wis zaman koyok niku masih dari kepribadian. Seberamut sebab orang tak berpikir niku berpikirnya nyok tidak hebat koyok niku sih dipikir niku niku tak. Sebab agar pikir niku jadi uang susah kok. Niku setan bisa koyok niku. Padahal niku uang panik. Sebab seberang putih, sebab tinggal marik Allah. Yang bikin marik Allah mesti si janji Allah. Ayat itu si janjinya Allah pada falahal mu'minun. Teman-teman panwong ento kesenangan kulit dan mati ini sebab iman Allah itu pada falahal mu'minun. Teman-teman pan ento kebujan sebab wong sing iman. Berarti sekarang besok di akhirat jaminan yang wong mukmin ikut senam surga. Ini ku cara wong berpikir nek wong taat mari Allah dadi karate keliru salah di mari keliru wong salah gede. Jadi yang pengen bahagia cekel iman. Lah dereng yang dadi iman awit cilik koyo ki. Nah, niku cerdas namine. Yen sebab dhewe ana wong ngaku iman tole susah. Ya, niku sebab apa imane ora temenanan. Ya niku lho, anggo dipake temenan sing arane iman temenan, temen. Iman jabe jero. Jabe muni iman jero ne ya iman. Bariku sejarah niku awit jamane Kanjeng Nabi, sebab jamane Kanjeng Nabi ana wong ngomong iman tapi jero ne ana. Mboten kok jamane Kanjeng Nabi pun enten. Mati-mati gul oleh iman ya Rasulullah. Kanjeng Nabi disowani ditekani dening siji
sahabat Ansor ya niku nang Madinah teka rong tekani dening namine Abdullah bin Ubay matur karo kanjeng Nabi ya Allah kula iki wong iman para misdoyo niku boten tau bolak-balik ngomong malaikat Jibril medhun ya Rasulullah niku dening Abdullah bin Ubay aja ngomong malaikat yang iman kaya niku berarti diprediksi orang yang beriman ngaku omongane tapi jerone nek imane niku awake zamane kanjeng Nabi cara ngakukan dawe Gusti Allah kula ti arabu amanna do ucap soko wong Arab maksudnya orang Medina ya amanna kula iki iman niku lah terus malaikat Jibril ngatur ningali Nabi aja ngomong ngene yo iman kullam tu'minu walakin qulu aslamna ana sapa ingsun ngomongnya gurbo yang kue aja ngomong yang isu iman ngomongnya yang Islam lah yang ngomong Islam beli salah tapi yang masalah ngomong-ngomong yang ngomong iman walamma yadhulil iman fi kulubikum sebab iman itu nanjirun yang hati sing anak nanjirun yang hati kita berarti iman itu menyambut keyakinan wong yakin gue nang hati yang ngucap tutup keyakinan kaya wong niat kusuali niku duduk niat lafadeng niat niku cara Imam Syafi'i ngucap kusuali fardhat isyarat niku sunnah sing dadi wajib yang sembahyang niat niku kerendek yang hati wala niku tuh bisa kudu ngaji orang ngaji mau kusuali tok jorone orang kentuk ya orang sah sebab tinggal niat nyok kusuali kue itu lafadeng niat toh mulanya kudu ngaji syariate. Jadi ngorok serjagat niki sikoyo niku wawu dipun sebat tempuran ewalam mayat boleh iman fi kulubikum iman ke sajero yang hati tega ya. Muncul keterangan koyo niku tempuran baru kanjeng Nabi oh hijrah ning kanjeng Nabi niku waktunya nama kapi dan yang Medina niku buatin setahun rong tahun telulas tahun berarti wis 13 tahun dakwah kanjeng Nabi esyan nampung si koyo niku sing akhire kanjeng Nabi mikir oh yen koyo niku terus pundi ya Allah nah mulane diajari latino mau takum bila ilo sebab kalimat la ilaha illallah kalimatul iman ajari rohe kan kalimat la ilallah nah diajari, sing ditalkin kudu jas hati sing ditalkin roh mulane para ulama enten sebagian singan orienakin dan mati sebab sing ditalkin roh maka niku pada dalam ayat rujuk maling bau kun mati gawa iman niku sadurung yang mati supaya siap mulane sing ditalkin lagi uri kaya niku sing ditalkin hati nah mau takum mati desirasi dimaksud mati nek hati sebab boten enten iman mulane saat niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat diatur dawuh kaya niku lajeng terus pundi iman Nabi terus pundi ya Rasulullah nah saiki kuat pada talqin nah sahabat paling ngaco pripun carane kula ngastani wonten ayo makane merem niku proses ketika Rasul membaiat baiat talqin pada pengertian elah niku sing diajari roe mulane sing ditalki niku fisik karo roe justru yang paling utama rohnya roh nah mulane iku tuh paham nah bon wansu dateng wau angin iku lupa dengan gue netepi gawa iman Islam ngeraksane awit saiki niku pesan dari Quran wala tamutunna aja mati maka mati mesti anjuk sedangkan saat itu tidak kita ketahui apa jawabnya orang mungkin jelas oleh nalkin saiki mumpung oleh kulo panjenengan durung pisahin roh persiapan roh kita untuk kembali ke hadirat Allah nah mulane oleh kulo itu Gusti Allah dadekna Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin kanjeng Nabi niku mulia-muliane roh menungsa sing kepilih dari sayyid ya Gusti ne mari para rasul niku Rasulullah SAW umat yang paling unggul paling mulia dibanding karo umat-umat liyane mulane beda karo rasul-rasulnya
usul kanjeng Nabi ning Gusti Allah niku oleh banget-banget Gusti Rasul niku mari umat melas. Dadi nek melasih niku nganti anak Amalia. Nisbat wong amal ora kaya amale zaman sadurunge kanjeng Nabi. Anak amala sakoni Lailatul Qadar kaya ibadah 83 tahun. Ning umat sadurunge 83 tahun. Niku. Dadi niku umure wong upama menangi Lailatul Qadar niku kaya niku. Mula di sini dan mawon sing oleh wau menurut pun Allah Allah di nama nuwaka nuyat takun. Wong sing do iman tori mawon e takwa lahumul busro. Wong ake mau pan entuk bebunga di dunia wal akhir saiki maupun besok. Jadi ketika orang sudah menjadikan keyakinan iman yang mari Allah, kemudian dia takwa Allah janji nak lahumul busro. Wong-wong akeh mau sing wong iman oleh podo takwa niki Allah janjeni pandiwe bebunga saiki. Sejen karo jamanku, jaman satriya Nabi boten-boten ayat niku. Mulane sekecil apapun kalimat kula panjenengan dipun waos bobote janjekaken. Samoten nilai kualitas kalimat tauhid dibanding lelo siji karo dunia saisine karo langit saisine ditimbang siadep apa artinya. Jadi yang dua urusan miliar nilai masa dunia sama miliar dok murahan mulanya kalau itu tak pikir-pikir ya kan ngawong pikir pun jaluk sama miliar kesakit pikir ngerti loh wong itu hadis kok hadis jadi lah itu wah ini kok aja dijoli dunia nilai ini wong dunia upamanya ngawong sugi didol kabupaten Tegal be kemurahan kok dunia pintu, langit pintu, saya isinya gini lah ya Allah, eh saya ada lah ya Allah lo kok jaluk sak triliun dong ya kemulan jadi ya dilawani korupsi, dilawani bodoh ini wong wah, oh Gusti Allah sih janji kok niku nih wong tauhid kaya niku mulanya kan jadi saya iman yang mari Allah karena pirang-pirang gawe Quran dijamin nanti saking oleh orang amatnya bareng maling dunia pandang jarak lebih lempeng nganggungnya emas sampai bayangnya pandang jarak pirang meter kita ada jarak paling orang lempeng geladati nganggungnya emas nah umumnya nanggungnya kata kalau ingin jalan geladati ini ring soalnya terpongnya di siram lempeng menginsor kajusnya bonton kalau ceritanya enten wong krungu cerita panjang saya boleh doanya makbul goleti biasanya ye goleti terkenal pun baru mau nuntut goleti orang ketemu desanya bener jadi wonten setor tunggal dia wali ngapain terbuatin bener ya nego barang wis nang desanya bingung kanjeng saya lewat nunggang jalan sama wong lelak yang kaya bingung mudah cara kene assalamualaikum waalaikumsalam berdiri kan saking putih berdiri kan putih berdiri kan syatul khotir dengan kaki semerah mungkin dari itu takut dulu melo orang wes tekan Allah berbangku kaya istana berbangku oh barang mus jalannya ditampani dari hodame ya cara ini tukang awam cepat on agar kok mungkin benar manjing berot bon saat ini kelak-kelakan niki sing namine Syabdul Qadir baca dengan patosi dari yang ini dari nanti semangat niki tiangnya Niki Krian
Wah bingung. Jadi wah ini dunia kaya istana, manggulnya kaya raja, dunia jerone. Jadi melompong-melompong mikir sebab ngakunya Abdul Qadir jebule si mau kaya pakai raja. Ini kok Abdul Qadir raja lagi. Umay ngumpul istana. Ini kok. Jadi enten jalan waktu ini kok boleh dikandang. Siapa ngambil malik kewalian ini sebab dunia ini kok kaya itu. Kandang saya kaya potongan ini orang kaya gula. Tapi saya pun ngerti jeruan ini. Penjenengan betul usah bingung. Sing jenenge dunya bagi kula niku pada kalau tembelek terpong sami. Kula katene sampean. Kira-kira bisa miliar kalau terpong sampean regane pada yo boten nah. Yo beli terpong karo sampean pada. Dijak ayo niki yo nonton jalan kok urung-urung kandang ya. Niki Mas kita karo terpong pada regane. Wong cerita dunia jadi itu-itunya. Ya memang Syafi'i mboten. Hujai orang gila makmum serangan jerone. Lah dia hujai kanjeng Syekh ketika itu yang dimasalahkan dur. Lebih itu dunia tak terangi ya orang diterangkan di bawah sampai. Ya wong loro kejadian beda. Imam Syafi'i dalam hujah artinya ada tauhid tadi. Karena kakaknya waktu itu anaknya pikirannya orang paling Allah tapi mikir masalah bagian yang ketik pernah bila ketik kayak apa mangsanya bilang bila gue nak perlu nggak tinggalan kita gue Imam Syafi'i ngerti lah yang kan jenis ngerti dia masalah dunia lah dunia mau gue kan nilainya sejen ya jangan kandang pada perlukan dari sana kayak mas kalau terpong pada anggur ente kira-kira mas kalau terpong kayak-kayak dengan mikir belum jawab menang wes jadi nyong kayak-kayak ngeregani mas jadi duduk harapin nyong memang dunia ya kayak tembelek tapi nyong anggil mas wah sampe gue beli lepen siji mas buru-buru lepen emas malu sekat gerambe nentu berkenal itu. Jadi orang tauhid itulah sebab itu. Nilai dari selain Allah tidak ada nilainya. Pada orang tembelah. Niku milo wong mau sadar tonggi kurono benya ada kang muni ina mulane jadi diri suudo. Sebab apa? Sebab nyong duduk dengan emas, emas sih boleh dinyong jawab dari sini. Nyong ada berduit, duit sih boleh dinyong. Nyokan tak kau nih sampai, sampai demen duit apa demen duit dia demen sampai anu tak kau. Masa jauh bilang, gimana sih demen sampai ani duit ya? Sekarang kau, karena si demen pula, duit dia turun karena demen mulanya nak sak beucon. Lanjut hilang, tusuk pun hilang. Orang kata dicoba, orang senang sih dengan pisak ini ulat buat tersenang. Mega. Jadi anak sampai badannya dicolong, oh oke duit orang senang ngeronjong. Ajari buat bus kayak berpengang. Lalu bang ini lagi turun tutur rejeki, ini bus kayak berpengang. Sebabnya apa? Niku si goyok, niku kutuk dia lari sebab menyambut akidah. Tadi go, dah bol. Tuli primen yang pada di wong si koyo ni, ku ngukumi mas kalau tembelek nilai pada kayo ngangil ya. Jari menung sama ini angil wong awang kaya gula. Padahal dia bertengah. Alat belajar si pengamun ya. Sampai-sampai kan dosen itu maknanya jujur susah. Jepulir itu asalnya jujur. Kan dosen umur 8 tahun, abaikan kursedo. Ceritanya dan itu datang ibu koyan umur 8 tahun pak mondok cara saya ingin ngaji dan itu warisannya abai disimpan dari ibu ini punyai simpan barang barang 8 tahun pak mondok dan itu pasrahnya dia tinggalannya abai kon dia bersama dulu lagi kemana walhasil gawas sudah tidak
Dina. Barang malah kondok nantang yang jalan dirampok, dipegal. Tukang begal. Wis lo bocah panik deh. Ya boleh mengklar dia apa? Pan pada guru ego mondok. Pan mondok. Di sana orang kau deretan. Gue kalau di kereta ibu dia kurang. Tolong tahu apa? Gak mau atau tidak? Saya tidak dengar atau mas. Nih gaya. Iya. Yang pantapon, kira-kira tak beli orang yang melen itu. Sebab wasiat ibu ni mau si cido, jujur. Saking jujur mana nak? Jadi cara jujur kejujuran ya. Jujur tu benar. Ya kan dengan kamu jujur di pay itu, tu mulai mana ada orang mandi bekan. Untuk itu diwale tunak duit deh. Datang. Ya Allah, ini bocah kalau lebih kaya ya. Kita paling nanti yang tukang beker sama. Pikir-pikir-pikir, nyok sama ini tuan itu dulu. Ini bocah umur belum tahu, makanya nyok sama umurnya beker terus. Akhirnya, dicap kali baik duit deh. Kalau macam itu, ajudannya ngerti, bisanya duit dicap kali baik duit deh. Kalau bocah gondok, mendingin, kau nak jadi kerjakan. Kita masalah nyoper. Nyola bikin utang nama tanya. Mus umur pasal tidak tahu tukang begal. Kau budel nama ini. Tak tahu dia tahu kayak bujang ini. Lagi ada bujang. Nyola oleh inspirasi. Koyo koyo kelingan katon kat bintusan ini. Ini kau bisa juga. Kau je boleh tukang begal. Nyola tu pengen jadi wong suki. Jadi cara ni kayak dia begal. Tidak tersu. Dan niku suki, singkoyok niku, jadi wong suki kudune jujur, wong suki. Primer pas suki wong jujure ilang. Niku lho, ketemu, oh ini yang kudune jujur, duwite woto si wong suki dak tukang begale malah dadi santri nek pol beli. Niki kadung seh. Jadi intinya, kalau orang jujur itu terletak pada tauhid. Bukti kalau pada jujur nang tauhid pada dengan ini puasa kurang sah menit mestinya buka tapi sampai diwani sebab jujur kurang sah men sepisi iya nang kampung tapi sampai jujur sebab dulu mak tu diwani jujur itu pada orang iman. Nah, tapi yang misalnya jujur bilang jujurnya begini kok dengan segala cara ini ku perjalanan kong kepengen kuliah diawali di kuliah jujur, tanamkan semenjak kecil mulai kan saya ini kok kecil ini ku kadang-kadang kalau panjenengan ini ku zaman saya ini wong jujur malah ajur ya. Wow, pedomannya anak wah, wong jujur ini ku makmur cara akidah ini lo singgoh yuk ini ku kanjeng Syekh nyipati maring banda nanti tekan akhirnya piambah ini ku jadi wali niku boten amin awal ini ku saking puluh panjang manakin niki judule gandeng kaya niku kanjeng Syekh angin demen bewe singkat gandeng urung bisa kaya demen maring kanjeng Syekh jaminan apa? Wow, nak Quran Qurannya memang kaya niku takwa kita gari angel gandul maring wong sing wis pinter kaya niku niki keluberan kaya niku lho maksudnya kula mulane untung dadi umat Kanjeng Nabi untung bagi wong sing padha iman kalih tetepi tokate maring Allah dawuh Allah lan Rasule enten pitu bagi kula panjenengan namanya makom tingkatane wong iman apa ibadahe napa tauhide lan niki demen maring wong niku sebab pangkat terus nak cerita siji-siji contoh sinar riwayat nanti jam rolas sampai atau nanti selesu pulau ya palem ini tak singkat malam inti nesa pangkat kita buat tak pasa bener-bener susah mulai yang gandul kalau saya bisa bisa main kecepret kretan kayak nah, itu wis contoh dari kecepret kan saya kira nawong dari ajudannya bupati ajudan bupati nopo titik sana sore, sih dari bupati ya, wong se. Tapi lanjutan itu keluberan berkah jabatan bupati sebab keper.
Saja ora dibandel sikon rasane kaya kepecak kok. Dibedheni padahal dudu bu. Nengo, jadi gambarane kula kaya niku. Jadi upamane panjenengan dadi rewange Kanjeng Syekh. Niku insyaallah dadi murid apa maning ya. Insyaallah dirangkul oleh kula panjenengan niku nak pirang-pirang riwayat baik tinjauan Quran maupun hadis lan manakib simpun tersohot ing dalam karomai dan dosakan tuntungan. Mau syaratnya cara nangkutan niku wabdahu ilai dil wasilah kasih di wasilah mau sinta hati temenan wasilah sinta hati niku lah wong sing oleh di wasilah wong sing koyok niku wau ya. Yen pun di wasilah lantaran wabdahu ilai dil wasilah dan amri ona sopa siro oleh takwa mari Allah ngalam wasilah wajah itu bisa pilih lan podo teman. Nah ini wajah itu nih si kulo panjang tutup hati ya. Teman niku oleh kulo panjang dohir batin si ikhlas tole istiqomah sebab anak absen kok lo gede. Jadi wong mahabbah maring Allah gambarane wong demen sing sampai demen maring duit orang kenal waktu kok. Niku lho niku tanggane dodolen ning bojo ora kenal waktu. Mangkate kudu jam 3 supaya mana esok dadi kok bakule urung padha. Ora kenal waktu. Begitu juga kita demen bareng Allah tidak kenal waktu, tidak pernah menyerah. Niku lho padahal niku lho pikir nang robok niku akeh dodolen tahu mereka. Mobilnya wis ngetek di rumah dan subuh wis ngetek sholat subuhnya kok nang jalan jare lo kan daerah bayar subuh lo orang ngantin ya kerupuk bumi Jawa bojong kayak orang ngantin gak kalian bayar subuh di ini kayak ini gue wis koyong ini sakit demen deh sebab dia punya keyakinan yang panoli batik ini gue singgoyo niku wau kulo panjenengan dianggap pangkokan melarat dan yang lakoni sembahyang kayong karat sebab apa? Mulane buktine wali ninggal sembahyang dan ini berpikirnya wis model hawa itu berpikir model Quran mulane kita sekarang belajar yang kepengin dijanjani kulo panjenengan wau kasih anak kesempatan dari terlambat monggo balik mari jalur sing berpikirnya ala para wali-wali mili oleh korbanannya kepengin dari wong sing diakoni dening Allah demenah orang yang dicintai dening Allah kita kenali insya Allah mungkin-mungkin Allah paling inayah amin dan guru datang korban dengan sami sekaligus pengharap-harap datang keluberan berkah dan keluberan berkah wau kula wajib tak contohkan ya jadi sababe kaya nasi cimanakib keluberan berkah murid Kanjeng Syekh sebab oleh maha berdemede istiqomah istiqomah itu acak acak di pengaruh yang lain ini mama bicara kaya ini produk dana demen sih aja di pengaruh yang lain saya ini pak manakib tapi sampai anak selamatkan kira-kira kan dari sama selamatkan kalau manakib dingin nanti ya sudah jawab ya. Nikmat gerbong ngerti ilmu nih mana kep sejen selamatkan nukul mana gawe bunga pamit nukul saya nukul ini mungkin salah nih kalau itu kok jadi pikiran teman sih angker ngambil ilmu buat termasuk kulo nih dulu nih tentu dia dan kau yang nikul lo nyala soalnya mana pengajian maaf kau yang nikul mungkin jengkel bos pirang-pirang ganti nih. Yang kiai yang meninggal berarti yang ngurangi negara-negara manakib kalau kiai baik dihijau dari apa saja mulianti Kanjeng Syekh harus anggane yang ini tapi yang entikane pinter betul jengkel kaya itu loh caraan tapi sementara kan kita pikir manakib namanya oleh apa juga nampak itu ini kita kan berpikir mulianya cek baik selesai. Sebab kecintaannya masih keron, fifty-fifty, ini kudu dipikir sih kemana. Jadi yang kepengen berhasil, ini kurang. Ya, datang ke saya ngerti.
Ku mungkin-mungkin Allah datosakan mosekakan pinaringan fotil sinyaling roh panggilan maring wong-wong sing bagus-bagus kebuka lomah. Allahumma fikra kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Wa sallim taslima.